Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Istiana Sulistiana, channel sederhana dan apa adanya. Buat kalian yang baru gabung, jangan lupa kalian like, komen, dan juga subscribe supaya channel ini lebih berkembang. Klik tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video aku. Nah, di video kali ini aku lagi mau mereview Peeling Serum Premium Booster dari Vinci Glow yang kemarin baru aku unboxing ataupun review juga. Kali ini aku mau review lagi ini guys, gimana sih hasilnya pemakaian ini dengan sabunnya yang enggak begitu mahal, memang enggak mahal yang ini, yaitu pakai sabun Biore Body Foam. Untuk harganya di sini 8.600 di Kalimantan, enggak tahu lagi. Kalau di Jawa mungkin lebih murah ya, 5.000-an kah berapa ini. Nah, ini sama ini, gimana sih hasilnya pemakaiannya? Oke. Sebelum lanjut ke video aku sudah bilang ke kalian jangan lupa kalian subscribe. Simak saja video berikut ini. Oke guys, jadi aku pemakaian 1 minggu menggunakan peeling serum ini. Kemudian aku makainya tuh nggak pagi, nggak siang, tapi cuma malam hari. Jadi 1 hari cuma 1 kali. Padahal di sini tuh cara pakainya itu gunakan dengan rutin untuk hasil maksimal. Nah, ini memang aku menggunakannya dengan rutin, cuma 1 hari 1 kali guys. Dan ini pun aku nggak menggunakan sabun yang begitu mahal betul. Ini cuma dengan Biore seperti ini. Kemudian isinya selama pemakaian 7 hari atau 1 minggu tuh cuma segini. Jadi ini masih sisa gini. Ini termasuk menurutku nggak boros ya. Karena kemarin segini, ini pemakaian full kaki dan juga full pemakaian muka, tangan, kanan kiri dan juga kaki. Nah, bagaimana sih hasilnya? Untuk hasilnya sendiri, habis mandi guys, ini habis mandi belum pakai lotion. Kemudian aku memang sengaja mau ini review pemakaian peeling serum. Nah, ini tuh memang kayaknya agak kerut, terus hitamnya tuh kayaknya mengelompok gitu. Nah, terus ini mulai ada pengelupasan kayak gini. Nah, ini menurutku tuh karena aku sudah sering pakai HB yang memang dosis tinggi, kalau memang ada pengelupasan kayak gini tuh memang kayak berkeriput, tapi nanti setelah mengelupas ini hasilnya pastinya bagus kok. Ini adalah hasil pemakaian peeling serum selama 7 hari berturut-turut dan ini ku pakai setiap malam aja. Jadi kalau siang itu atau pagi gini nggak ku pakai. Nah, hasilnya seperti ini guys. Ini mulai ada pengelupasan, kalian lihat nggak ya? Ini mulai ada pengelupasan sedikit-sedikit ya, cuma di sini. Kemudian di dalam-dalam gini, kecil-kecil kayak gini. Nih. Ini mulai ada pengelupasan terus di kulit itu. Menurut saya nih agak keriput, mungkin karena efek dari pengelupasan atau gimana ya. Ini agak keriput di kulit. Tapi ini nanti biasanya aku tuh kayak gitu juga. Setelah pengelupasan itu akan bagus, mungkin karena proses pengelupasan itu ya. Nih guys, tapi bagus kok, agak cerahan. Ini sudah BPOM ya. Jadi untuk yang sebelah kiri ini sama, ini agak keriput juga. Nah guys, ini yang sering mengelupas ini aku malah yang bagian di dalamnya kayak gini nih. Ini dia mulai mengelupas banyak yang di dalamnya. Soalnya kan kalau pakai serum, ditap-tapnya kan pakai jari. Jadinya yang lupas yang ini guys, di dalamnya ini. Ini dari kemarin tuh sudah mulai mengelupas duluan. Dan yang atas ini sudah mulai bersih. Ini masih ada, kelihatan gak ya? Ini kelihatan kan guys, nih mulai pengelupasan. Terus untuk yang di kaki, ini belum ada sama sekali pengelupasan. Jadi ini baru 7 hari, 1 minggu ya. Di sini sudah ditulis ya guys, mengandung chemical peeling yang membantu pengelupasan ringan pada kulit. Jadi ini sudah dikasih tahu bahwa ini kalau memakai serum ini tuh ada pengelupasan ringan. Jadi nggak pengelupasan yang langsung menakutkan, kan biasanya ada tuh pengelupasan yang langsung kayak di kulit tuh bisa disobek. Nah, kalau di kulit aku ini pengelupasannya kayak daki biasa. Jadi kalau digini-ginikan itu kayak ya kayak daki itu guys nih. Seperti yang tadi dilihatkan kayak daki aja, jadi nggak pengelupasan yang parah banget, enggak. Ini hanya saya padu-padakan dengan Biore. Jadi mungkin kalau pakai sabunnya lagi, sabunnya si Vinci ini, kemudian pakai peeling serumnya Vinci juga mungkin hasilnya akan lebih bagus lagi. Karena saya lihat di TikTok tuh kalau ini
plus sabunnya itu hasilnya tuh bakal bagus banget. Tapi saya nggak pakai sabunnya. Jadi ini pengalaman saya pribadi ya guys ya, pemakaian Feeling Serum sama si Biore ini memang sudah ada pengelupasan. Apalagi kalau pakai sabunnya. Nggak tahu lagi kayak apa pengelupasannya, apakah masih dikategorikan dengan pengelupasan ringan atau pengelupasan yang gimana gitu. Guys, ini hasilnya pemakaiannya seperti ini. Aku tuh sekarang semenjak pemakaian si Feeling Serum ini, nggak tahu kenapa aku tuh sekarang tuh sering, karena aku mungkin dari hitam banget ke yang lebih cerah sedikit tuh, mungkin aku tuh kalau kemana-mana bawaannya tuh pengen kayak ngupas si daki itu. Nah kayak gini-gini terus, kemudian sedikit-sedikit kayak bangun tidur siang, kalau bangun tidur itu kan berkeringat ya, bawaannya pengen lihat si kulit terus kemudian digosok-gosok lagi, karena ada kayak ini pengelupasan ringan kayak gini guys. Jadi kalau digini-gini kan, apalagi pakai minyak baby oil itu, dia bakal rontok seperti itu. Oke guys, thanks for watching. Buat kalian, ini adalah pemakaian Feeling Serum selama 7 hari. Ini masih agak keriput-keriput ya guys. Oke, thanks for watching. Buat kalian yang sudah nonton video aku, jangan lupa kalian like, comment, dan juga subscribe. Thank you.